bersama juga dengan adik-adik kita yang juga hebat di sini, iaitu kalau dulu dikenali sebagai kuis, sekarang ni dikenali sebagai Universiti Islam Antarabangsa Selangor. Universiti Islam Selangor, maafkan saya. Okey, saya juga sebenarnya merupakan alumni kuis. Alumni kuis, yang penuh bangganya. Sama-sama kita juga adalah dekan, timbalan dekan daripada Universiti Islam Selangor yang dulunya merupakan pembantu produksi di RTM. Okey, itu dia. Jadi kita doakan moga kejayaan buat adik-adik kita. InsyaAllah boleh bersama dengan kami di pentas SPM 31 hari ini. InsyaAllah. Okey, dan itu sahaja nampaknya di penghujung siaran ini. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang setia bersama dengan kami daripada jam 8 pagi tadi sehinggalah jam 10 pagi. Moga perkongsian ini dapat memberi manfaat buat anda semua, insyaAllah. Kepada yang bakal berhujung minggu di Pulau Pinang, jangan lupa untuk bersama kami 11 dan 12 Mac. Kita berada di Rumah Pirami dan juga di Kampung Agong, dua lokasi di mana kita akan bawakan siaran secara langsung dengan pelbagai pengisian menarik yang semestinya mencerminkan budaya setempat Pulau Pinang. Ya, makan nasi kandak tu ingat, beringat-ingat. Itu paling penting. Bila Terence cakap juga, kena berhati-hati. Ini sekian daripada saya, Dajah Sufian Rajari. Dan saya Terence Dajah. Kita jumpa lagi dalam Soap Pagi Malaysia. Salam Malaysia Madari. Bye.